Assalamualaikum pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Ini jalan satu arah dan kemudian jalan itu adalah jalan jaksa, tapi tidak boleh masuk ke sana, misalnya masuk ke sini. Jadi jalan di sini rata-rata satu arah buatnya. Kemudian ini hotel tempat saya menginap malam ketiga di Jakarta. Namanya Hotel Cipta. Cipta Hotel, desainnya desain ala-ala sebelum kemerdekaan. Dan sepertinya memang hotel ini sudah cukup lama pemirsa. Mungkin sebelum Jalan Wahid Hasyim ini menjadi komplek mewah, komplek hotel, hotel ini kayaknya yang paling tua di tempat ini. Makanya harganya juga lebih miring daripada hotel-hotel yang lain. Ini kita lurus ke sana, tiba di Sarinah. Di Sarinah, ketiba di Jalan Tamrin, pemirsa. Ini kawasan hotel dan kuliner dan biasanya tempat orang-orang bule di sini. Jalan Jaksa itu terkenal juga dengan hotel-hotel yang murah. Tapi ini Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Hotel Cipta yang tidak terlalu mahal, tapi cukup menyenangkan bagi saya. Ini depannya bagi saya cukup adem untuk tidur di sini. Harga kamar di sini cuman 320.000 satu malam. Okay. Tanpa di sini, hotel ini memang hotel udah agak lama, desainnya juga desain yang lama. Oke, okay, silakan. Itu udah naik dia. Ini restorannya. Oke, okay. Tempat kita sarapan, tapi saya tadi memang 320 itu tidak dapat sarapan. Dan furniturnya di sini juga furnitur yang lama karena terbuat dari kayu. Terbuat dari meja, kayunya itu jati sepertinya pemirsa. Kita naik ke lantai 3 tempat saya menginap. Oke. Okay. Ini bagian depannya. Dan melihat ke bawah. Itu jalan raya pemirsa. Parkirannya. Nah, desain-desain ini kan desain-desain antik ya pemirsa ya. Motif-motif batik gitu. Ini lorong-lorong kamarnya. Kebetulan ini siang, jadwalnya orang check out, jadwalnya orang check-in. Jadi tugas kamar memang lagi sibuk-sibuknya membersihkan kamar sekarang, antara orang check-out dan check-in. Lorongnya cukup panjang dan nanti saya di kamar yang paling ujung. Saya juga check-out pemirsa. Insya Allah ini hari terakhir di Jakarta. Mau pulang besok pagi kembali ke Pekanbaru. Nah, kita lihat kamarnya ya pemirsa. Oke. Ini lorongnya pemirsa. Nah, ini lihat lemarinya ini kan. Kalau hotel-hotel baru udah jarang lemari kayak gini. Ini misalnya, lemarinya untuk hotel baru jarang sini. Kemudian mejanya, desain meja kayu lama. Makanya saya berpikir ini pada zamannya adalah hotel mewah. Pada zamannya dia mungkin tahun 80-an, 70-an atau 90-an, ini termasuk hotel mewah. Mungkin
Serbuan hotel-hotel baru dibangun kembali. Jadi harga 320.000 per malam inilah adalah harga yang wajar untuk hotel semacam ini. Oke pemirsa, sekian review hotel di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Hotel Cipta. Pemirsa pilih yang mana? Kalau ke Jakarta, silakan tulis komentar. Assalamualaikum.